Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menginstal Ubuntu, Linux Ubuntu lewat flash disk. Jadi, kita menjadikan flash disk kita bootable dan bisa digunakan untuk menginstal pada komputer OS Ubuntu. Nah, pertama kita buka browser dulu ya teman-teman. Kemudian kita tulis, kita menggunakan software Rufus. Kita klik Rufus ini ya, kita enter. Nah, kita pilih yang ini. Rufus official website. Oke, kita klik. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita akan download Rufus ini. File-nya kecil, cuma 1,1 MB. Kita klik Rufus ini. Nah, dia akan terdownload. Dia sudah terdownload ya, teman-teman. Nah, oke. Nah ini sudah terdownload Rufus exe. Sekarang kita jalankan softwarenya. Yes. Nah, sebelumnya kita tancapkan dulu flash disk yang akan kita gunakan ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menancapkan flash disk ini ya, teman-teman ya. Jadi paling paling tidak minimal flash disk yang kalian gunakan itu 4 GB. Oke, ini sudah flash disk saya sudah terdeteksi. Sekarang kita buka Rufusnya tadi. Nah, ini device ini kita klik yang ke flash disk kita. Kemudian disk ISO image ini kalian centang yang disk ISO. Kemudian kita klik select. Kita select. Nah, kita cari ini. Ubuntu yang sudah kita download. Jadi ini saya sudah mendownload software Ubuntu. Kita klik Ubuntu ISO, ISO ini. Kemudian kita pilih. Nah, ini sudah masuk ya, teman-teman. Nah, ini untuk partisian ini MBR kalian biarkan saja. Kemudian ini BIOS atau UEFI juga kalian biarkan saja. Volume label ini juga kalian biarkan saja. Ini tergantung dari laptop sampean, laptop kalian yang muncul apa, tapi intinya biarkan saja. Kemudian kita klik start. Write in ISO recommended, kita klik OK. Data on device akan diformat. Oke. Nah, sudah proses ya teman, kita tunggu saja prosesnya. Oke, kita tunggu prosesnya, mungkin selama proses ini view akan saya percepat ya teman-teman, kita tunggu saja.
Teman-teman sudah selesai, sudah ini ada tulisannya ready, kemudian kita close. Nah, di sini kita refresh dulu. Nah, di sini flash disk saya sudah mendapatkan Ubuntu. Jadi flash disk saya ini sudah siap untuk menginstal laptop dengan software Ubuntu. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.